Gedung Juang 45 ini lokasinya berada di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta. Museum ini diresmikan pada tahun 1974 oleh Presiden Soeharto dan merupakan saksi perjuangan yang menyimpan cukup banyak sejarah tentang berbagai peristiwa ketika kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, hotel tersebut diambil alih oleh para pemuda Indonesia dan beralih fungsi sebagai tempat pendidikan politik untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia. Di dalam museum ini dapat dilihat jejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Di antaranya adalah mobil dinas resmi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama yang dikenal dengan mobil Rep 1 dan Rep 2 dan mobil peristiwa pemboman di Cikini. Selain itu ada pula koleksi foto-foto dokumentasi dan lukisan yang menggambarkan perjuangan sekitar tahun 1945 sampai 1950-an.